di usia hubungan mereka yang kalau nggak salah sekitar 3 tahun, Chandra pernah melakukan sebuah kesalahan. Maksudnya nyakitin gimana? Ya, pernah nyoba nyari yang lain. Gimana? Lumayan pegel juga sih. Pegel? Pegel. Katanya lu siap, tapi sekarang kok bilang pegel? Ini baru satu puteran loh, kita mau latihan 5 puteran. Pertama kali ketemu sama Chandra, dia cerita bahwa mereka sudah berhubungan kurang lebih selama 4 tahun dan mereka kenal di sosial media. Nama saya Rama Chandra. Sudah 4 tahun saya menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Claudia Ramadhani Roy. Saya memang tidak sempurna. Saya pernah melakukan kesalahan dan mematahkan hati dari seorang wanita yang saya cintai. Ia memberikan saya kesempatan kedua dan itu membuat saya merasa semakin bersalah sekaligus beruntung. Saya merasa dia adalah wanita yang tepat untuk menjadi teman hidup saya. Ia menerima kekurangan saya dan membantu saya memperbaikinya. Mungkin hatinya masih terluka. Mungkin juga ia masih ragu dengan keseriusan saya. Maka dari itu, saya akan mencoba untuk kembali menyembuhkannya. Saya tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Itu janji saya. Jadi waktu dulu sih emang gue kan jadi admin akun-akun lucu-lucuan gitu. Itu iseng malam-malam tuh. Nge-tweet gitu, terus ada yang mention banyak, cek-cekin deh tuh foto-fotonya satu-satu. Aneh gitu kalau ngeliat orang bisa bisa melakukan satu hubungan yang memang mereka berawal dari pertemuan di sosial media, tapi buat saya itu adalah sebuah kekuatan cinta ya. Yakinnya ini diterima? Yakin 90%. Kenapa masih ada sisa 10%? Ya masih agak ragu juga sebetulnya sih. Apa yang bikin lu ragu? Claudianya sih yang ragu ya. Kenapa? Kenapa, ada masalah apa, Mas? Ya dulu pernah nyakitin sih. Akhirnya Chandra cerita tentang bagaimana dia hubungannya dengan Claudia sampai akhirnya dia bilang bahwa di usia hubungan mereka yang kalau nggak salah sekitar 3 tahun, Chandra pernah melakukan sebuah kesalahan. Maksudnya nyakitin gimana? Ya pernah nyoba nyari yang lain. Kalau dia tahu? Gue yang ngaku sih sebetulnya. Oke, dan dia memaafkan? Dia nggak percaya tuh, nggak percaya. Terus ya udah marah. Terus gue pulang. Udah pulang dia berlanjut tuh di telepon, di chat. Dia nanya-nanya lagi, beneran nggak? Beneran? Ya udah deh, itu di blok. Lost contact tuh sekitar 3 sampai hampir semingguan lah. Bener-bener dia ngeblok marah. Lu 3 tahun, iya. Terus tiba-tiba lu kepikiran selingkuh. Apa sih yang ada di benak lu waktu itu? Mungkin karena jarang ketemu ya, terus kebetulan ya namanya teman kantor kan lebih sering ketemu atau lebih sering bercanda atau kayak gimana gitu. Tapi okay. Ya ada. Okay, terus apa yang akhirnya kalau dia kembali yakin bahwa yuk kita mau jalan lagi nih hubungannya gitu? Dia nanya lagi. Bener. Dia yang nanya, bukan lo yang nanya? Iya. Apa lo berusaha menghubungi? Berusaha juga sih, cuman telepon ya nggak diangkat. Terus dia nggak lama, ya udah dia chat gitu kan, nanya, masih nggak yakin itu kemarin beneran nggak sih gue tuh selingkuh? Soalnya udah 3 tahun kan, ya pasti dia juga nggak percaya, kok bisa gitu kan. Nah terus pas dia nanya, ya udah gue cerita, itu kita ketemuan lagi. Udah ketemuan lagi, ketemuannya itu agak susah. Dia mau, kalau biasanya ketemuan udah jalan tinggal jalan, tapi ini enggak. Dia, gue harus pamit ke orang tuanya. Jarang laki-laki yang mau, yang berbuat salah, kemudian mengakui kesalahannya, kemudian dia berusaha merecovery kesalahannya. Jarang laki-laki seperti Chandra. Chan, ya? Punya ide apa nih? Konsep apa gitu? Jadi nanti Claudia turun gitu dia nggak tahu, terus tiba-tiba dia lagi ngeliat-ngeliat, terus gue ngedayung, ya udah, nah di situ dia naik perahu,
Terus habis itu nanti ada teman-teman gue di situ. Oh, lu akan bawa teman-teman lu juga? Iya, bawa teman-teman. Terus nanti di teman-teman itu ada di beberapa titik itu untuk ngasih kayak message-message gitu ke Claudia. Kita ke situ ada beberapa jenis perahu tuh. Alasan saya milih venue itu karena saya jarang sih emang ajak Claudia ke tempat-tempat seperti itu. Lebih sering main kalau misalnya ketemu jalannya ke mall. Pasti bakal suka sih, soalnya berapa kali Claudia yang ngajak main tempat yang jauh kayak gitu sama tempat-tempat yang unik kayak gitu, tapi saya nggak pernah mau. Oke, idenya sih menarik. Ya, pasti kita akan pakai perahu ini. Dan mau nggak mau, kita harus latihan dayung. Tapi mungkin nggak hari ini. Besok kali kita ketemuan lagi di sini. Ya. Gimana? Oke. Gimana? Boleh. Sampai besok kita ya, latihan. Kasih. Seperti yang sudah dijanjikan, saya kembali bertemu dengan Chandra untuk latihan mendayung perahu. Hari itu cuaca panas banget, tapi saya lihat Chandra tetap semangat untuk melakukan latihan di hari pertamanya. Chandra ini pengen ngelamar pacaran di sini, Pak, pakai treatment perahu. Iya. Nah, dia pengen dia sendiri yang mendayung. Boleh. Silakan kita ke dermaga aja. Boleh? Mungkin langsung ke perahunya. Oke. Okay. Belum pernah sih mendayung. Cuman demi Claudia ya harus belajar juga sih mendayung, terus harus bisa biar ngasih sesuatu yang berkesan buat dia juga sih. Langsung, Chan? Boleh langsung. Gua di sini ya. Iya. Gimana tadi, Pak? Kalau kita belok kanan, kita kalau kanan jauh. Iya. Berat juga kiri, ya? Itu ambilnya dari dalam dan dari dalam. Iya. Coba kita ke arah sana deh. Kalau lurus, gini. Iya. Goyang-goyang gitu. Belum apa-apa udah shaking tangannya. Kesulitannya itu emang pertama susah juga sih untuk belok-belokinnya. Karena belum pernah, jadi belum tahu tekniknya. Terus berat juga ya ternyata. Jadi nggak kayak yang dibayangin sih. Kirain gampang, taunya berat. Sempat sih nggak saya capek, di mana itu kan posisinya cuacanya juga panas banget, terik juga, jadinya ya lumayan sih. Oh, sini kok jadi belok begini arahnya? Gimana? Lumayan pegel juga sih. Pegel. Katanya lu siap, tapi sekarang kok bilang pegel? Ini baru satu puteran loh. Kita mau latihan 5 puteran.